Alhamdulillah hari ini mungkin orang nggak akan percaya kalau ini saya ini sama Bang Ed ini sahabat lama ya. Zaman saya bocah kita ternyata dulu satu klub bola namanya MBFA. Nah kalau anak MBFA pasti lulusannya ke Persija, jadi nggak usah ditanya lagi. Berapa tahun kita ketemu? Udah 40 tahun ya. Tahun bayang. Jadi jujur ketemunya sadar waktu kemarin ketemu di salah satu stasiun TV. Bangga sih bang, lu lupa dengan gue. Yang mana kita main bola? Aduh, alhamdulillah. Jadi artinya ya, alhamdulillah ini pertemuan yang sudah sangat luar biasa buat saya. Apalagi disajin nasi mandi. Ya udah deh, udah cocok kalau gitu. Terus sama aja bang Ratu. Ya semua pasti tahu Bang Gis ada di mana. Bang Gis ini kan boleh dikatakan juga sahabat dekat Bang Anies. Ya kan, ya saya ngobrol sama Bang Gis. Kalau lah bahasa ngobrol atau bang bantu saya lah. Ini kan insya Allah saya kemarin juga sudah melihat apa namanya visi misi yang Bang Anies keluarkan. Kalau memang kita bisa sama-sama, yuk kita sama. Bang Anies tentu punya pengalaman di DKJ kan. Nah, ini saya datang sini kita ngobrol lah bagaimana untuk selanjutnya. Kan? Jadi intinya sebetulnya gitu aja. Berarti Mas Pram sama Bang Jul sendiri yang di kampanyenya dan sebelum kampanye ini sedang mengumpulkan suara-suara dari Mas Anies sebelumnya begitu ya loh. Boleh dikatakan iya. Artinya semua mantan pimpinan gubernur kita datangi dan dengan harapan tentu setiap generasi pasti punya hasil kan. Ini adalah salah satu ya usaha kita lah. Karena Jakarta ini harus dibangun bersama-sama. Kita harus bergotong royong, nggak bisa kita kerja sendiri. Ya, itu makanya saya datang ke Bang Ed. Sekaligus saya ngundang dia. Cuman saya nggak mau ngomong di sini. Ngundang apa? Besok datang. Saya ulang tahun besok.